Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang event dari toko kripto ya teman-teman. Nah, aplikasi toko kripto ini sedang mengadakan event teman-teman, dan bonus yang bisa didapatkan untuk pengguna baru itu sebesar Rp200.000 teman-teman. Jadi buat pengguna baru yang mendaftar kemudian melakukan KYC di aplikasi toko kripto ini bisa mendapatkan bonus sebesar Rp200.000 teman-teman. So, buat kalian yang pengen tahu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan bonus reward sebesar Rp200.000 dari aplikasi toko kripto ini, kalian bisa simak videonya sampai habis. Dan saya mohon jangan di-skip ataupun dipotong-potong ya teman-teman, supaya kalian tidak setengah-setengah untuk mendapatkan informasinya. Oke, langsung aja ke intinya. Di sini saya sudah membuka aplikasi toko kriptonya dan saya sudah melakukan proses KYC ya teman-teman. Ya, di sini ada keterangan KYC status verified. Namun ini proses KYC-nya itu sudah lama, memang saya sudah lama mempunyai akun dari toko kripto ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengklik bagian ini teman-teman, mau cuan habis lebaran KYC dan dapatkan Rp500.000 plus 2 BTC ya teman-teman. Kita klik untuk informasi syarat dan ketentuannya. Nah, kemudian di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Setelah melewati bulan penuh keberkahan dan kembali fitri, sekarang toko kripto ingin mengajak kamu untuk kembali cuan bersama toko kripto. Yuk simak dan ikuti caranya. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian yang pertama ya teman-teman. Di sini pengguna yang menyelesaikan verifikasi KYC level 1 periode 11 Mei ya sampai 31 Mei akan mendapatkan reward senilai Rp200.000. Kemudian reward trader pertama free trade hanya berlaku untuk pengguna yang melakukan di periode KYC 11 Mei hingga 31 Mei. Trader pertama akan mendapatkan ekstra IDR 300.000 jika melakukan trading sebesar $25. Kuota reward tergantung ketersediaan, maksimum batas kuota 4.761 per hari ya teman-teman. Nah, untuk bagian sini saja kalian sudah sedikit mungkin paham, di sini sudah jelas banget ya teman-teman. Bagi yang melakukan KYC level 1 dari periode 11 Mei hingga 31 Mei, maka akan mendapatkan reward senilai Rp200.000. Namun kalian di sini juga bisa mendapatkan bonus ekstra yaitu sebesar Rp300.000 jika melakukan trading sebesar $25. Kemudian kalian juga harus perhatikan di bagian bawahnya, kuota reward tergantung ketersediaan, maksimum batas kuota 4.761 per hari, ini untuk setiap harinya ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian mungkin sudah KYC, sudah melakukan registrasi, namun kalian tidak mendapatkan rewardnya, kemungkinan ya kalian itu tidak masuk dalam batas kuota, jadi kalian harus menunggu di keesokan harinya. Cuman ada yang bilang teman saya itu untuk bonusnya itu biasanya masuknya setelah berakhir dari eventnya. Jadi setelah mungkin 31 Mei nanti baru masuk bonus reward KYC-nya. Ada yang bilang seperti itu teman-teman. Nah, di bagian bawah juga kalian harus perhatikan, ini bagian bawah ya teman-teman untuk kuotanya teman-teman ya. Jadi untuk yang 200.000 kuotanya cuma 500. Kemudian untuk yang 150.000 ini ada kuota 1.000. Kemudian yang 100.000 ada kuota 7.500. Kemudian untuk yang 75.000 ada kuotanya itu Rp91.000 teman-teman. Kalau mungkin seandainya kalian mendapatkan yang 200.000, kemungkinan kalian masih termasuk dalam kuota yang 500. Nah, kalau seandainya mungkin paling rendah di sini 75.000 ya teman-teman. Berarti memang kalian masuk di bagian kuota ini teman-teman. Karena untuk yang 200.000 juga di sini kuotanya terbatas. Jadi kalian harus perhatikan di bagian sini juga teman-teman ya. Jangan terpaku fokus di bagian sini saja. Yang penting kita KYC, kemudian registrasi kita bisa langsung mendapatkan Rp200.000. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian juga harus pahami juga untuk syarat dan ketentuannya. Nah, kemudian ada yang mungkin sedikit bingung, KYC level 1 itu bagaimana bang? Nah, untuk melihat KYC level 1 nanti saya kasih tahu ya teman-teman. Sementara di sini kalian bisa baca semuanya teman-teman. Kalian perhatikan saja, kalian simak untuk syarat dan ketentuan dari event toko kriptonya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Supaya kalian paham, supaya kalian tidak terlalu bingung ya teman-teman.
Karena untuk event itu biasanya ketika membaca syarat dan ketentuan itu hanya sekilas saja. Jadi mendapatkan informasinya juga sekilas, teman-teman. Ketika sudah melakukan apa yang ada di event ini, kemudian kalian tidak mendapatkan bonusnya, kalian bingung sendiri nantinya. Tapi kalau seandainya kalian sudah paham semuanya tentang syarat dan ketentuannya, sekalipun kalian tidak mendapatkan apa yang ada di sini ya teman-teman, semacam 200.000, kalian bisa paham bahwasanya di sini kuotanya hanya 500 saja. Oke, di sini saya akan membahas tentang masalah KYC level 1, teman-teman. Untuk melihat detailnya di sini kita bisa klik bagian profil ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik identifikasi otentikasi, teman-teman. Kalian bisa klik saja. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan KYC level 1. Ini adalah KYC level 1, teman-teman. Di sini ada keterangan level 1 terverifikasi. Jadi, untuk pengguna baru yang ingin mendapatkan bonus sebesar Rp200.000 atau bisa mendapatkan bonus reward dari event sekarang itu harus melakukan KYC level 1. Ya, ini udah cukup teman-teman untuk mendapatkan atau mengikuti event tersebut. Untuk proses KYC-nya pun sangat mudah dan simpel sekali seperti biasa ya teman-teman. Dan waktunya pun menurut saya sangat cepat. Pengalaman saya pribadi itu hanya membutuhkan waktu hitungan menit saja teman-teman. 5 menit akun sudah berhasil diverifikasi. Dan sekian saja informasi dari saya tentang event terbaru dari aplikasi Toko Kripto. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.